Halo guys, bertemu lagi bersama saya Sus. Dan jadi kali ini gua akan membahaskan sebuah update kali ini ya, untuk Little Isekai ya. So, yang kalian bisa lihat di sini ada beberapa update poster ya. Yokai no Sekai. Dari event Halloween Karaoke Wibu Yokai no Sekai hari Sabtu besok tanggal 29 Oktober Teteruga Kitchen and Bar untuk open gate ya dari jam 8. Nah, di sini kalian bisa lihat memamerkan DJ papan atas yang beberapa yang kalian lihat ya. Di sini ada Maria Kila, Chaya Pantime dan Gusdan ya. Kalau jadi huruf V jadi ya. Terus ada orkes berdendang Ria. Ah, jadi seperti itu ya. Ini kalau aku nyebut untuk spell atau apa namanya, dari namanya nggak cukup berbeda juga ya. Mungkin aku nyebutnya emang gitu, terbiasalah. Terus untuk cosplay curated-nya by Utopia Project. Dan itu adalah dari panitia akan membantu dari beberapa kolaborasi dengan Little Sekai atau apalah segala macam. Untuk harga tiket masuknya untuk berupa pre-sale dengan harga Rp20.000 termasuk paket stiker pad ya. Terus untuk OTS bayar Rp25.000 ya. Kegiatan ini sudah sesuai dengan aturan pemerintah dan sudah disetujui oleh Kepala Dase Panjergakure. Anjay mantap sih. No Wibu, no entry. Media partner ada beberapa, kalian bisa lihat di sini ada Aftergaze, Masbro Online, Bali News ID, Harger Burger, Kartuin Aja, Real Eat, The Wallace, Masa.id, apalagi ada nih, Vibetronic, Don Music, Greha Project, Kauri Nusantara, dan terakhir adalah Geeks Underscore Today. Jadi seperti itu ya. Watashi tunggu kalian di Teteruga. See you in Little Sekai. Dan ya, jadi seperti itu eventnya. Dan kemungkinan bakal ada apa sih update yang belakangan ini. Ini cukup seru juga untuk event Halloween kali ini. Dan media partner ada Kauri Nusantara, Yaha Project, Real Eat. Men, jangan salah kalau kau melihat ada beberapa media partner banyak yang diundang, men. Dan itu cukup seru bagiku. Dan itu aku adalah salah satu juga dari Utopia Project. Gitu lah. Oh iya, aku lupa. Aku akan kasih lihat contoh untuk peraturannya kayak apa sih. Nih, kalau kalian bisa lihat, jangan skip video ini. Aku akan kasih spoiler buat kalian ya. So, kalian bisa lihat di sini beberapa postingan yang kalian bisa lihat sendiri ya. Ini adalah berupa poster yang asli, gambarnya kayak gini ya. Terus di sini ada beberapa untuk Yokai no Sekai ini menyediakan tiket ya. Untuk pre-sale seharga Rp20.000 ya, termasuk tiket pack ya. Dan di sini FDC ini adalah berupa OTS dengan seharga Rp25.000. Untuk tahu tempatnya yang berada di Teteruga Kitchen and Bar, itu alamatnya Jalan Tukak Bandung nomor 130 di Renon, Bali. Dan berikutnya ini adalah peraturan yang dilakukan yang tidak dilakukan untuk cosplayer. So, kalian bisa lihat untuk yang dilakukan amor ringan normal cosplay. Kalau bisa obake atau cosplay setan, boleh bawa daki makura. Buat daki murah anjir, tapi ya menurutku sih terserah mereka yang bawa daki murah atau gimana. Yang bawa daki murah silahkan tulis komentar di bawah. Sih, ya kita lihatnya nanti ya. Yang tidak dilakukan adalah armor tebal. Dan kenapa tidak boleh melakukan itu? Karena kalau pas lagi di event, di bar ataupun di tempat-tempat yang lain, kalau di misalnya di tempat di Little Sekai, contohnya kalau mau pakai karakter yang robot ataupun armor, misalnya Kamen Rider, itu armor tebal, tapi sebaiknya jangan dibawa dulu ya tuh,
Karena ya lu tahu sendiri kan, kalau habis jalan-jalan ngapain, habis minuman santai dulu, tiba-tiba susah gerak. Dan sebaiknya jangan pakai armor yang tebal. Tolong banget nih. Terus yang kedua adalah telanjang. Tidak boleh melakukan hal-hal yang berbau unsur ke seksual. Mending jangan lakukan hal sepele ya. Terus yang terakhir adalah cosplay menyusahin orang. Nah, ini agak cukup menyebalkan. Menyebalkan. Serius. Benar-benar menyebalkan. Ya, itu masalah yang kalian bisa lihat kejadian hal yang tidak mengerti untuk menyusahkan, ataupun ada kejadian belakangan ini karena ada drama ya. Mungkin bisa bilang begitu ya. Ingat itu. Terus kalau kalian ingat untuk selama peraturan ini, ingat ya, jaga ketertiban acara. Kalau enggak, tar dimarahin sama Kak Mentimun dan di blacklist dari masyarakat. Bener anjir. Bener. Seperti itu yang kalian bisa lihat ya. Tapi menurutku peraturannya cukup simpel, tapi oke. Ingat itu ya. So, untuk bagaimana cara mendaftar untuk menjadi cosplay, bukan Dead Parade. Untuk registrasinya, kalian bisa bagian online-nya dulu ya. Cek link bio Little Isekai Instagram. Terus isi form-nya dengan lengkap dan cantik ya. Ingat catat. Cantek lagi anjir. Catat ya, ingat ya. Terus untuk tunggu balasan email, atau kalau belum dapat konfirmasi lewat DM Instagram ke Little Isekai. Jadi seperti itu untuk bagian online. Untuk bagian online ya. Terus untuk offline, langsung daftar di loket tiket. Habis itu ada isi form yang sudah disediakan. Biaya registrasi dan parade ini secara gratis. Hadiah uang tunai dan berupa minuman dan juga voucher belanja. Jadi seperti itu acaranya. Jadi kalau kalian udah mengerti apa yang kalian bisa lihat untuk update-update kali ini, emang cukup memantau. Mungkin ini cukup, walaupun ini update-nya cukup bagus juga dan ini simple. Walaupun ada apa-apa, kalau ada beberapa tim atau beberapa dari panitia kami itu udah banyak powernya men. Nggak percaya. Bukan aku yang kesel satu orang yang marah sama komunitas, tapi nggak akan bisa umpan. Jadi seperti itu. Oke. Jadi seperti itu informasi kali ini. Kalau ada update apa-apa terjadi untuk event kedepannya bulan November nanti, mungkin aku nggak tahu juga bakal update apa lagi ke berikutnya. So itu aja pembahasan kali ini. Kalau gitu gua akan akhirin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. See you next time and bye-bye.